Ada dia jual. Enggak ada. Begini, dengar dulu. Kan begini, itu HP sendiri. Masih ada rekamannya ini. Sama jual toh, sama jual ini. Nah, sama jual ini. Tapi saya gadaikan HP-ku karena sambil kartunya sudah pindah dari sini karena ini kan. Eh, enggak ngomong begitu kamu. Aduh, kok ini. Sama siapa kau jual? Saya lupa nih, soalnya HP ku lagi di konter, Ustaz. Ah, laptop mana? Laptop ada di sana, nanti saya pergi ambil. Di mana? Di mana kau taruh? Ada di situ di konter. Di kios? Iya. Ah, sudah. Berapa biji laptop? Nah, saya tanya kau dulu, Lek. Yeah. Ini kau ambil ini HP dengan apa? iPhone. Di mana kau ambil? Di mana kau ambil itu? Ini di konter. Konter mana? Konter Gadai. Ah. Di Pasar Panjang. Oh, gitu. Oh. Ah, ya. Apa namanya handphone 2 dengan laptop ya satu laptop tidak sambil laptop dia oh kan? Tidak oh lain ini nih ya. iPhone kapan kau jual lumayan kapan nih lupa nih terus ini kapan kau jual ini kapan kau ambil barang kapan kau curi kemarin kemarin oke ada kau ikut saja dulu Ewa ya ikut semua makanya jangan kita ribut-ribut terus harus barang-barang apa yang ada sini coba barang-barang yang ada sini dengan barang yang sepeda pelan-pelan apa yang kau buka sendiri laptop atau apa banyak-banyak itu banyak-banyak
Cari buka. Buka apa ya? Buka. Buka. Coba buka. Buka dulu. Buka, buka. Banyak itu, Mas Yari itu. Kita yang percaya sendiri. Sudah, sudah. Boleh tersini, tersini. Sini, barang teman. Ayo, ayo, ayo. Stop. Adek. Kok ikut, dengar mana? Ikut bye-bye, tenang ya. Santai saya seperti ini. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Pas ujung gerbang ya, Yen. Sebentar. Solban di situ, Solban. Kita jemput Solban di situ. Jemput. Solban saja di situ kita jemput. Kita kembali saja di tempat tadi ya, Kota. Atau bisa enggak orang ke? Yang di konter tadi dalam, bisa orang ke situ? Masih ada uangku di ATM, jadi terpesona bikin tes tapi kamu kan. Oh, terpesona gara-gara HP yang ya, bagus. Belok kiri, belok kiri. Sudah ada yang ada banyak nanti ada telepon nanti kasih juga nomornya nah itu yang anu iya ini yang nanti tapi tapi begini ibu ya sudah yang dengan handphone tapi ibu begini supaya lebih jelas kita ketemu apa ya kita ketemu dulu kita ketemu di rumah ada di atas mobil nggak apa-apa sih dia di bawah kasur tuh awas aja mereka anu nanti ada ya yang dengan ibu ini yang laptop ini meto ini yang aku ambil yang di tetangga kosmo ah tetangga kosmo yang kamar berapa dia. Kamar berapa dia? Kamar 11. Iya, makasih. Oh iya. Dia tahu juga rumahnya tetangga khususnya dia di sana. Ada nomornya untuk menelpon, Bu? Ada. Bisa minta nomornya? Sudah tadi dia bisa pari ke, sudah ambil tadi. Nomor? Di. Nomornya itu yang korban tadi. Coba ambil bagaimana cara Riko? Coba cek dulu. Dia mau telepon, Bu. Dia enggak ada nomor telepon. Siapa? Ini, Bu. Bisa kita ambil. Cocokkan dulu nomor yang dia kasih. Oh, kita ambil. Dari kan dari tadi. Coba. Ada? Ada. Cocokkan dulu nomor. Cocokkan dulu nomor ini nanti Ibu baru telepon. Ada juga yang hubungi. Ini.
Ada kiriman kan? Ada kiriman. Ada kiriman dari kampung? Ada. Nah, terus? Nah, tapi lagi melakukan lagi barusan mengajarkan kita tidak mau kayak kan kita sebagai mahasiswa kayak beban kok jadi beban. Lagi apalagi setelah saya ditipu masih tapi bisa sembarang kok. Jadi dengan cara begini kok curi barang? Iya. Kok jual? Jual baru kalau misal dapat uang. Kalau dapat uang terus? Kau simpan itu uang. Itu biaya apa itu uang yang kau simpan? Itu biaya apa? Tapi hilang dia juga. Kenapa? Ngerti gitu lah. Kalau misalnya dompetku saja hilang. Tapi untung dari DKP gitu. Masih hilang bagaimana saya bisa hilang? Tadi saya simpan di laci motor. Keluar ke belanja begitu hilang lagi. Jadi karena belum kalah menyerahkan hidup. Kayak sempat sih menyerah hidup tapi ternyata orang tua. Masih menyerah hidup? Terus iya, maksudnya kan kau jual itu barang itu yang kau curi itu? Iya. Tak berapa juta? Tidak jutaan. Berapa? Paling tinggi itu 500. 500, iya. Itu HP? Iya. Terus apa lagi yang kau jual? HP, itu HP. Saya jualkan yang terakhir ini iPhone. iPhone berapa? 1.300.000. 1.300.000. Iya. Terus uangnya kau pakai apa? Uangnya itu tak sepakai mau beli itu HP. Pakai beli HP? Itu yang saya bilang kelihatan murah kayak iPhone 13 Pro Max. Nah, terus? Tapi ternyata saya ditipu. Itu chatnya masih ada di sini untuk orang berkirim tangga saya nomor ATM. Tapi kadang kalau hapus, nah, tapi saya pakai WA gitu. Saya tanya, pada saat aku ambil itu barang, tuh, ada yang lihat atau tidak? Kalau soal lihatnya enggak. Ada yang lihat? Ada yang lihat? Berarti diam-diam aku ambil barangnya orang? Diam-diam? Nah, terus niatnya aku ambil itu barang untuk kau pakai jual untuk kebutuhan hidupmu? Tidak, untuk itu yang saya inginkan. Iya, selain itu apa lagi? Tadi kan ada iPhone yang ditemukan. Ada HP yang ditemukan oleh Mari kan? Nah, itu HP. Itu rencana kau jual lagi? Hah? Refer kau gimana? Rencana kita mau jual tapi tidak bisa diambil karena tidak ada dosnya, mana ada pin HP-nya. Ingat. Rencana kamu jualin siapa? Konter yang di sini tapi tidak diambil karena kan ada dosnya terus ada pin-nya, saya dapat pin-nya kan. Jadi dalam. Berarti kamu curi HP bukan hanya satu, sudah banyak. Dua sih kan. Laptop dua tempat, HP tiga tempat. Adeh. Ya. Itu HP-nya siapa kok? Ya. Siapa namanya di HP ini? Bisa telepon. Kalela. Coba ini kok. Cek dulu. Laptop kalau kamu ambil, laptop kalau itu laptop kamu ambil. Tidak ada nomornya sama saya. Laptop kalau kamu curi itu HP, itu laptop. Ya. Laptop kalau kamu ambil itu laptopmu. Tidak. Tidak ada. Tidak. Kalau laptop juga kalau sempat kayak curiga begitu karena sempat ada yang lihat ke satu orang pada saat dia keluar, ada yang lihat kelewat begitu. Tapi pada saat aku ambil itu barang, dia sementara apa korbannya? Menjemur. Sementara menjemur pakaian? Iya. Jadi kau masuk diam-diam? Iya. Siang atau malam itu kau ambil? Siang. Iya. Terus habis kau ambil, kau simpan di mana itu barang? Kau semua dalam lemari tadi itu? Tidak. Kalau aku simpan dalam lemari, otomatis temanku satu kamar, pasti dia lihat. Nah, langsung kau kemana? Jadi saya bawa keluar, tapi itu di sini. Jadi di sini. Jadi kau taruh di mana itu baju itu? Itu lihat kan besar. Kau taruh di mana waktu kau ambil? Ini kecil, bisa simpan di bawah motor. Kira waktu dari kamar kau lewat lorong itu, kau simpan ke mana? Di mana? Kau siapa pakai mukanya? Kau ke semua dalam mukanya? Kau pegang-pegang dalam kumet? Anu? Mukanya? Stop lagi. Kau masih semua? Masih semua apa? Itu tentang apa yang belajar? Agama kan? Agama. Itu tentang pikir itu dosa itu. Apa itu seorang wanita? Kan ada namanya hilaf, Kak. Kalau hilaf? Hawa nafsu tinggi. Kamu hawa nafsu atau hilaf? Hawa nafsu. Hawa nafsu kan? Kalau hilaf itu hanya satu kali? Iya. Tapi lebih dari satu kali berarti kau apa? Apa namanya? Hawa nafsu? Iya. Ya, itulah. Itu penyakit itu. Mencuri itu. Dalam agama dosa. Di dunia penjara. Mencuri. Mana pikir orang tahu itu? Kopi kertas itu bisa itu bisa titip di sini kak karena adanya kamu kes kembali tapi lagi cari waktu bagaimana cara mengembalikan. Oke lah, notebook kau ingin kes kembali tapi barang yang kau sudah jual kayak HP, iPhone, gimana? Baru jual iPhone yang saya jual. Baru iPhone. Itu HP kan udah laku. Terus kenapa bisa tiba-tiba berpikiran mau kasih kembali itu barang? Kayak kalau merenung sendiri, kalian bilang, kak, saya pikir dosanya lagi, saya pikir orang tua aku begini. Astaga. Kan penyesalan ada di akhir, jadi itu misal merenung sendiri, kan udah tanya ke teman satu sama aku, kenapa teman memang tidak jadi, sesungguhnya kan itu masalah aku. Kalian ada anak, ada masalah, mau. Bos permai.
Jadi kau dengan perbuatan ini kau merasa menyesal apa tidak? Menyesal sekali. Hah? Menyesal. Menyesal. Ya, kau seorang mahasiswa, ya? Kau semester berapa? Satu. Pais, yang iPhone? Hah? Yang iPhone di mana? Yang iPhone sebesar 2. Jualnya di mana? Begini deh, dek, nggak usah tersulit. Saya kasih tahu mana. Kalau kau perhatiin, saya kasih viral. Bisa kuncinya. Kalau kau perhatiin, bagus. Bisa yang kasih jual. Itu HP, kan rusak. Saya rusak panjang lebar. Di mana kau jual? Itu saja. Orang. Orang ini siapa? Nggak tahu. Kau komen deh, begitu. Mana postingannya? Terhapus. Nomor handphone mana? Di HP. Oh, berarti mau viral kau? Tidak, Pak. Makanya kau coba cek sekarang. Messenger, Messenger. Dia komen kok bisa sama apa kan Messenger atau FB? Kan begini, saya upload di FB, terus dia ambil WA aku di kolom komentar gitu. Nah, terus dia chat saya di WA. Mana chat WA-nya? Ada di HP ku sana. Di HP mana? Di tempat pegadaian. Di mana pegadaian? Nanti bisa tunjukkan di dekat bundaran. Dekat bundaran? Bundaran mana? Adi, Pak. Jangan kau lihat kita begitu kayak kosini sekali. Suami. Eh, tersangka. Begini. Di bundaran di bahasa. Kau gade HP-mu? Iya. Kau gade HP-mu sana? Iya. Berapa kau gade? 1.200. Kenapa dia? Besar kali kan beban hidup kau sampai begitu. Hah? Besar beban hidup. Hah? Kalau hanya untuk pembelian enggak sebesar itu, tapi kalau untuk kebutuhan lain-lain mungkin ada. Kau biaya orang? Tidak. Kau biaya cowok? Tidak. Terus kau pakai apa itu, Bang? Itu saya bilang tadi yang kamu beli. Kamu itu, kalau kuliah, apa kok itu begitu? Kau kejar hawa nafsu kan begitu, tak? Hah? Ingin punya ini. Memaksa keadaan. Memaksa keadaan, ya betul, memaksa keadaan namanya. Stel, istilahnya stel, Bang. Bukan klub tuh, kok. Bukan sering-sering barang ambil barangnya orang. Iya, selera tinggi. Ini baru pertama aku lakukan. Iya, tanggung jawab kan ya? Ya. Kita telah mengamankan pelaku 363. Kayaknya penyakit ini aneh. Jadi kita pengembangan dulu. Oke. Vivo kan di konter dan iPhone ambil. Yang tadi diamankan di tanganmu. Di tanganmu. HP yang sendiri kan? Yang iPhone? Bukan, yang di tanganmu tadi yang kau pakai. iPhone. Oh, iPhone kan? Nah, ini di mana kau ambil? Konter juga. Oh, berarti coba tapi. Konter lain lagi, Kak. Jadi, ini coba lihat satu. Ini satu TKP ya? Iya, satu tempat. Satu tempat. Ini kemarin diambil. Ini kemarin. Kalau yang ini maksudmu yang ini HP sendiriku. HP sendirimu. Yang kau jual yang mana? Yang kau jual ini. Oh begitu, iya. Oh itu HP sendirimu, kau beli. Nah itu dan 8 saja. Itu bukan HP kau curi? Bukan, ini yang di pasar panjang yang kau ambil ya? Dua-duanya ini, dua-duanya. Satu tempat? Dua-duanya ini, satu tempat kemarin kau ambil. Yang di pasar panjang. Kan ada yang kau jual ini? Apa gitu? Jual iPhone? Bukan iPhone, Oppo. Yang kau jual Oppo tuh? Iya. HP pribadi. Kalau yang iPhone itu, yang apa? Yang ada. Yang temannya ini, mana kau ambil? Mana? Ini. Oh ini. Katanya tadi, ada HP yang kau jual nomornya di handphone sini mau? Nada. Kau yang bilang maksudku, tadi. Maksudku HP ku jual di sini, kok kartunya di sini. Tapi ini handphone 2. Satu TKP. Pasar, ya. Kalau yang ini handphone di sini. Handphone sendiri. Ada dijual. Enggak ada. Begini, dengar dulu. Kan begini, itu HP sendiri. Masih ada rekamannya ini. Sama jual toh, sama jual ini. Nah, sama jual ini. Tapi saya
gadaikan HP-ku karena sambil kartunya enggak sepindah di sini karena ini kan. Kenapa ngomong begitu kamu? Aduh, kok ini. Ya, saya jelaskan kamu. Tadi kan begini. Ngomong kamu ini. Woi. Coba begini. Ditanya gua tadi handphone iPhone di mana? Oh, iya. Kamu jual. Kau jual tapi nomornya Excel? Tempatnya kok yang beli itu. Kosa sandal di kakimu. Di sini. Ping kaki itu kan. Tapi saya ini. Tadi kau bilang toh, iya. Ditanya mana handphone iPhone. Katanya bukan ini kau tunjuk dulu. Kau bilang kau jual tapi itu nomornya yang beli di handphone sini yang kau gadai. Begitu tadi bahasamu tapi ternyata masih tidak ya. Rekamannya. Tapi ternyata tidak ya. Tidak, berarti handphone yang kemarin kau curi Vivo dengan iPhone yang ini ya? Yang ini handphone kau curi juga? Bukan? Handphonemu? Ah, okay. Tapi ada kok kau curi handphone selama ini? Bohong ini apa? Uang 1.300.000. Bohong dong. Jangan bohong. Oke, jujur. Dan dusta kamu. Jujur aja. Tapi kalau saya jujur, tidak dikenalkan. Iya. Ini yang disini orang. Iya. Beberapa bulan yang lalu ada HP-nya temanku iPhone 7 Plus. Nah, itu sambil nah, saya jual sama yang itu tadi yang saya bilang ada nomor di HP yang ini. Ini HP sesungguhku dari orang tua. Nah, terus ini yang kemarin sambil di sana. Jadi nomornya yang kau jual itu handphone A7 Plus ada di sini. Di mana kau curi A7 Plus di mana? Di kosnya temanku. Yang di mana? Itu tadi kau tanya juga. Lain TKP ini. Oh ya sudah di sini lain TKP. Jujur lagi. Apalagi barang apa yang kau beli 20 malam 30 malam coba jujur. Ada minta rasa telepon. Kau pulang lalu? Iya. Hilang. Nah ada minta. Tadi berubah cepat di depan kontrol berubah. Panik, memang kau terbiasa berbohong deh. Dari tadi kau kau bicara sampai sekarang ini masih berputar. Saya kira kau bohong. Kau masih suatu? Kau jadi apa negara ini kalau kau orang-orang seperti kamu? Yeah!